bodoh, tak reti kan. Kan orang kata, tak reti kan. Kita yang kata dia tak reti tu, kita ni mengaji engineering, kita mengaji electrical. Faham tak ni? Subhanallah. Sebelum kita nak kata, nak tuduh orang tu tak reti, cuba tanya dulu. Sebelum kita nak jump into conclusion, kita cuba letak kita punya bendera politik kita sebelah ke, letak kita punya tak setuju kita sebelah ke. Kita cuba pi balik pada dasar ilmu. Ada tak perbincangan ulama berkaitan dengan benda yang macam tu? Allahumma salli Muhammad. Oh, ni isu baca doa dekat kubur. Ya, ada sambutan memperingati satu tarikh yang berlaku kat negara kita dulu ni. Kemudian puan-puan ramai-ramai pekat-pekat baca doa, kawan tu baca doa, kita pun baca doa sekali. Kawan tu baca doa macam ni, kita baca doa macam ni. Faham tak ni? Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah Ustaz Muhammad, itu pakai-pakai sebul ke tu lah. Sebul yang kawan ni sebul, sebul. Subhanallah Ustaz Muhammad, dia fitnah, jadi fitnah. Ingatlah, jangan serbu dulu, tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Teman-temannya, kita banyak puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah dapat sama-sama pada malam ni kita mula menggunakan buku Umat Bertanya Rasul Menjawab ni. Buku ni tuan-tuan, idea dapat ni ialah bila saya satu hari pergi sembahyang dekat satu masjid. Kemudian saya terjumpa satu buku, Anda Bertanya Ustaz Menjawab. Macam itulah lebih kurang, Anda Tanya Ustaz Jawab lah. Jadi subhanallah, waktu tu saya pun buka lah. Saya tengok ustaz tu, dia ada soalan ditanya, kemudian ustaz tu jawab lah. Dia mai teringat dalam hati saya, alangkah cantiknya kalau kita dapat menghimpunkan cerita dan hadis-hadis Nabi SAW yang macam mana situasi yang sama, kita tanya ustaz jawab, tapi situasi dia sahabat tanya Nabi jawab. Soalan yang sahabat tanya direct pada Nabi, kemudian Nabi SAW jawab. Jadi dia Q&A juga. Lepas tu dia tulis Q&A tu kan, question and answer. Tapi question and answer ni daripada sumber ilmu, iaitu Nabi SAW. Jadi subhanallah, akhirnya saya buka 4 buah kitab hadis yang ada tentang soal. Sahabat bertanya, aku bertanya, Nabi SAW, seorang lelaki bertanya Nabi SAW. Ada perkataan bertanya-tanya tu, saya impun-impun kan. Alhamdulillah dapatlah 40 daripada hadis yang dia soal jawab ni, soal jawab. Lepas tu kita ambil sikit syarahan daripada alim ulama, daripada apa ni, hadis tersebut. InsyaAllah kita boleh mengambil manfaatnya, insyaAllah. Kita mulakan dengan prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah, buku Umat Bertanya Rasul Menjawab dapat selesaikan. Dan Allah SWT, Muhammad, kita terus kepada mukadimah. Yang tu saya punya sendiri tak sadar baca lah. Prakata saya nak baca apa-apa. Mukadimah. Baik, Allah SWT, Muhammad. Dalam buku ni, bukan setakat dia ada soal jawab Nabi SAW dengan para sahabat, tapi ada juga doa-doa. Doa-doa yang tuan-tuan boleh panjatkan. Contoh macam sebelum mukadimah tu ada doa-doa memohon keturunan yang taat kepada Allah. Kemudian pada setiap daripada hadis tu akan ada doa-doa. Doa memohon ketetapan iman.
Jadi bukan sekat kita boleh mengambil manfaat daripada perbincangan tu, kita juga boleh mengambil manfaat daripada doa-doa yang kita himpunkan yang tuan-tuan boleh amalkan. Ambil, tuan-tuan nak jadikan dia satu benda kebaikan, tuan-tuan lah ni, tuan-tuan ambil handphone tuan-tuan, tuan-tuan snap dekat gambar doa tu, kemudian tuan-tuan buka tuan-tuan punya Facebook, tuan-tuan buh dekat situ. Sehari akan ada orang baca doa tu. Tuan-tuan terus saja dapat manfaat daripada amalan orang tuan. Sebab tu saya kata takkan ada melainkan manfaat. Walaupun sikit mesti akan ada manfaat. Cuma lah ni mungkin tak dapat. Kita rasa macam RM20 tu, macam Allah banyak benda aku boleh beli dengan RM20 tu. Tapi nilai pahala orang beramal dengan satu je zikir kita lebih daripada RM20 yang kita belanja tu. Kan, subhanallah. Jadi tuan-tuan, saya cuma tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan buat, tuan ambil snap gambar, saki akan ada aja orang baca daripada doa tu. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami umat yang berserah diri kepada kamu, dan tunjukkanlah kami cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengasihan. Ini surah Al-Baqarah surah kedua ayat 128. Itu doa supaya Allah kurniakan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh taat kepada Allah SWT. Baik, mukaddimah. Allah berfirman, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang punya pengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Surah An-Nahl, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, surah ke-16 ayat 43. Pasal apa kita kena tanya? Pasal apa kita diberi izin untuk bertanya? Dalam hidup kita ni banyak soalan kita ni sebab nak tambah ilmu. Benda tak tahu kita tanya kat orang. Bukan semua benda kita tahu, kan? Rasulullah Muhammad. Dan orang yang kita tanya bukan semua dia tahu semua, tapi kadang-kadang ada benda yang dia tahu yang kita tak tahu. Jangan malu untuk bertanya. Orang-orang dulu-dulu kata malu bertanya sesat. Jalan tanya. Tanya. Allah sebut dalam Quran, bertanyalah kamu kepada orang yang ada ilmu, orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini jelas memerintahkan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan kepada alim ulama. Yakni orang yang berpengetahuan agama jika ada isu agama yang tidak kita ketahui. Menurut Syekh As-Sabuni, para ulama ahli tafsir menjelaskan orang-orang musyrik di Mekah mempertikaikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwaan Allah terlalu agung untuk menghantar seorang utusan daripada kalangan manusia. Mereka persoalkan, pasal apa Allah tak menghantar seorang malaikat kepada manusia untuk jadi utusannya? Lalu Allah menurunkan ayat tersebut yang memberi maksud, tanyalah wahai golongan Quraisy kepada ahli kitab yang mengetahui Taurat dan Injil, nescaya mereka akan mengkhabarkan kepada kamu bahawa semua para nabi adalah manusia sekiranya kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Tanya orang yang tahu. Walaupun ayat itu dari segi sebab turunnya berkait dengan orang musyrik, namun terdapat kaedah daripada para ulama yang menegaskan al-ibratu bi'umumil lafzi la yakhusu bis-sababi. Ibrah, yakni pengajaran yang diambil daripada ayat Quran adalah berdasarkan maksud umum lafaznya, bukan semata-mata berdasarkan khusus sebab turunnya ayat. Maka maksud umum daripada ayat tersebut menggesa setiap manusia yang masih kabur tentang agama bertanya kepada orang yang mengetahui, supaya kekaburan itu segera hilang. Dalam mafhum sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu katanya, kami keluar bermusafir, tiba-tiba seorang daripada kami terkena batu hingga menyebabkan kepalanya luka. Kemudian dia mengalami mimpi, yang ini sampai keluar air mani, kisah dia. Nah, waktu keluar jalan ramai-ramai, tiba-tiba ada seorang tupuk, kepala dia kena batu, kepala dia luka. Dalam keadaan kepala dia luka tu, malam tu dia tidur, dia mimpi, keluar air mani. Mimpi basah lagi. Kan? Kemudian, Allah SWT, Muhammad, bila terjaga, dia bertanya kepada kawan-kawan dia, hampa fikir aku ni dengan kepala luka ni, ada keringanan tak aku untuk tayamum? Maksud aku tak payah mandi sampai kena kepala tempat yang luka tu. Boleh tak agak-agak aku tayamum? Dia tanya kawan-kawan dia. Lalu mereka menjawab, kami tak mendapati keringanan bagi kamu.
kerana kamu mampu untuk mendapatkan air. Geng-geng yang dia tanya pun pekat-pekat tak pergi belakang. Dia kata, aku ambil rasa macam tak ada kot, ni ayam tu ada, takkan tak pakai ayam kot, mari tayamu ayam tu ada. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia. Ha. Agaknya kena infeksyen ke apa kan, terus meninggal pasal itu. Lalu bila kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, qataluhu 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 qatalahum qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu illam ya'lamu fa innama shifaul 'ayyi as-su'alu. Innama kana yakfihi an yatamamma wa ya'sir. Au ya'sib sakka Musa ala jurhihi khirqatan thumma yamzaha alaiha wa yaghsila saira jasadih. Mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Kenapakah mereka tidak bertanya sekiranya mereka tidak tahu? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca. Seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi ke seluruh badan dia. Ha, subhanallah, Sayyidina Muhammad. Gitu cerita dia. Tanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bagi satu contoh. Khairul Khairul PMB, iPad sana. iPad. Masa. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Lah ni orang semua pantang. Salah cakap sikit dia nak. Nak condemn dia. Dia tak tahu. Kisah. Sebagai contoh saya nak bagi satu kisah yang berlaku. Baru ni ada berlaku serangan dekat Allahumma salli Muhammad, satu balai polis dekat Johor kan. Kat mana? Ulu Tiram, Johor. Tentera polis tu meninggal dua orang kan? Dua orang meninggal. Lepas tu yang pi serang tu dia pun terbunuh kan. Kemudian Mufti Johor buat keputusan apa? Asingkan tempat kubur dia. Jauhkan tempat kubur dia. Tuan-tuan tengok apa komen orang. Betul tak? Kita nak tuan-tuan, seolah macam Datuk Mufti buat satu keputusan tu macam bodoh, tak reti kan. Kan kata tak reti kan. Kita yang kata dia tak reti tu, kita ni mengaji engineering, kita mengaji electrical. Faham tak ni? Subhanallah. Sebelum kita nak kata, nak tuduh orang tu tak reti, cuba tanya dulu. Sebelum kita nak jump into conclusion, kita cuba letak kita punya bendera politik kita sebelah ke, letak kita punya tak setuju kita sebelah ke. Kita cuba pi balik pada dasar ilmu. Ada tak perbincangan ulama berkaitan dengan benda yang macam tu? Ya, saya simpan. Nah, dia ada satu perbincangan saya tengok. Ada tak saya simpan? Supaya kita ada ilmu. Betul ke boleh asing Allahumma salli Muhammad tempat orang, kalau orang tu bunuh orang ke, buat maksiat apa-apa ke, boleh tak kalau kita asingkan tempat apa ni, kubur dia? Mari kita tengok. Mana dia waktu nak cari ni lah yang dia tak ada pun. Kan? Mana dia? Masak dalam ni. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tunggu saya, bagi saya cari lah. Mana dia pula? Aduh, waktu nak cari ni lah tak jumpa. Sana, sabar lah. Menunggu pula lama tak buat. Saya pergi jumpa saya beritahu lah. Tapi nak abang kata Allahumma salli Muhammad, ada saja pendapat ulama di kalangan ulama-ulama mutabar
yang menyebutkan bahawa subhanallah Sayyidina Muhammad untuk diasingkan tempat, diasingkan Allah Sayyidina Muhammad tempat. Ya Allah, tak syok orang tak jumpa, nak cari juga. Tuan-tuan tunggu sekejap, pergi saya cari sekejap, boleh tak? Tuan-tuan jangan pergi mana-mana tau. Tunggu sekejap. Aduh, subhanallah. Waktu nak cari ni lah. Ini dia. Haa, okey, baik. Ada beberapa fatwa khusus tentang Allahumma salli Muhammad, pengurusan jenazah bagi orang-orang yang fasik. Ni bukan orang bunuh orang, ni orang fasik. Orang fasik ni macam dia sengaja tinggal solat, dia minum arak, dia berzina, dia mati dalam keadaan dia tak sebab taubat. Ada Salih Al-Sul Muhammad, iaitu fatwa sebahagian daripada ulama mutaakhir dalam mazhab Syafi'i yang menggalakkan pengasingan tanah kuburan mereka di tempat yang jauh, bahkan tidak digalakkan untuk solat jenazah kat atas mereka. Ni geng mana ni? Tak semayang. Geng yang minum arak, geng yang berzina, geng yang buat benda maksiat, tak sempat taubat, mati. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Bahkan menurut pendapat mazhab Hanafi, bahawa mayat pemberontak, iaitu golongan yang mengangkat senjata kepada pemerintah, juga lanun ataupun perompak jalanan, tidak boleh dimandikan, disolatkan, kerana mereka telah melakukan kerosakan di muka bumi. Selain itu, tujuan dia ialah untuk Salih Al-Sumat, penghinaan bagi mereka. Namun begitu, tidak dihukum kafir bagi mereka, cuma mereka termasuk dalam golongan orang-orang fasik. Allahumma salli Muhammad. Hujah mazhab Hanafi berkaitan amalan seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, bahawa tidak mendirikan solat jenazah ke atas golongan pemberontak ataupun nahrawan. Rupanya ada dah. Ada. Orang serbu, serbu tak ingat dunia. Kata kat mufti macam-macam. Tuan-tuan, nak abang kata, keputusan yang dia buat bukan atas akal dia sendiri ataupun dendam dia atau tak suka dia. Dah. Rupanya dia buat itu berpandukan kepada pendapat-pendapat ulama' muktabar daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ulama' mazhab Syafi'i yang menggalakkan pengasingan supaya jadi pengajaran. Hamba jangan buat panggil lagu ni. Saya kubur hamba asing. Saya hamba dia. Faham tuan-tuan? Bukan untuk dia tu. Dia tu lagu mana pun sehari dia kena berjumpa dengan muka nangkir dia. Tak nampi, tak mana pun dia akan jumpa dengan muka nangkir dia, akan jumpa lah dengan benda-benda yang akan berlaku di alam barzah tu. Cerita dia selesai. Kalau dia sebab taubat, taubatlah dia. Kalau tak sebab taubat, tak tempat taubatlah dia. Neraka lah dia. Azab lah dia. Tak nampi lah, tak mana pun sama aja. Tepi orang ke, depan orang ke, sama kubur dengan orang ke, tetap akan kena. Dia pengajaran kepada orang hidup. Faham tak ni? Jadi subhanallah, nak cerita kata orang dia sepu dulu, dia tak tanya dah. Faham tak? Allahumma salli Muhammad. Oh, ni isu baca doa dekat kubur. Ya, ada sambutan memperingati satu tarikh yang berlaku dekat negara kita dulu ni. Kemudian perempuan ramai-ramai pekat-pekat baca doa. Kawan tu baca doa, kita pun baca doa sekali. Kawan tu baca doa macam ni, kita baca doa macam ni. Faham tak ni? Salli Muhammad. Jadi subhanallah, Salli Muhammad. Itu pakai-pakai sebul ke tu lah. Sebul yang kawan ni sebul. Subhanallah, Jumat, dia fitnah, jadi fitnah. Ingatlah, jangan serbu dulu, tanya dulu. Kita yang mengaji ni, insyaAllah Allah bagi ilmu ke kita. Apa dia? Apa saja benda yang kita nampak macam sesuai dengan kita ke, tak sesuai dengan kita ke, nampak macam cerdik ke, nampak tak macam tak apa-apa nak cerdik ke, kita kadang-kadang bukan semua benda kita tahu. Kita rujuk dulu kepada orang. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ni tindakan orang ni buat lagu ni. Ni saya duduk ketak jari je nak buah ni. Ni jari dia duduk ketak je ni, duduk kira nak taruh je ni Ustaz. Tu Ustaz. Ustaz, nak tanya Ustaz, apa tindakan dia buat ni? Ada tak hujah dalam agama? Boleh tak dia buat lagu ni? Agama kata apa? Ada tak ulama-ulama yang mengharuskan perbuatan tersebut? Allahumma salli Muhammad. Kemudian, lepas tu, sebutlah. Jadi isu dekat kedai. Bila naik motor, ada seorang tu naik motor, bawa baby. Baby pun ni Muhammad. Pakai gas apa-apa. Tuan-tuan tengok kan video tu kan?
Jadi ada kawan tu tengok tu, dia ambil gambar, dia pumbul lah dekat dalam Facebook. Dia kata kalau siapa-siapa jumpa orang ni, tolong beritahu kat saya, saya nak cari orang ni, siapa orang ni, saya nak tolong dia, tengok dia dalam keadaan susah. Tuan-tuan sekalian, lalu subhanallah, akhirnya pekat-pekat cari, jumpa dia. Bukan sekat jumpa dia, dengan TV main, dengan radio main, dengan pemimpin negara main, semua-semua pekat jumpa dia. Lepas tu kawan bagi kereta lah, dapat persona apa sebiji kan. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu tuan-tuan, duduk tak apa hari pun pecah. Rahsia pula tu imam kampung tu kata apa, oh depa ni rupanya Salih Azim Muhammad masih belum berkahwin. Depa duduk tu tu imam pun ceritalah kronologi kisah dia bla 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 semua. Pihak masjid dah nak clearkan nama, pihak masjid kata seolah macam kami tak mengambil tanggungjawab lah, pemali qaryah tak mengambil tolong lah, macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang berlaku bila jadi lagu tu kan. Faham tak faham ni? Dia ada orang miskin dekat kampung, dekat tuan-tuan ni, dekat ni, dekat Prison 8 ni, Fasa 4 ni, Fasa 4 apa sih? Fasa 4 sini ada seorang miskin waktu tu, miskin teruk sungguh, dengan susah hidup dengan apa semua ni. Satu orang jumpa dia miskin sungguh, antara orang yang akan kena serbu tak siapa ni, surau ni buat tak ambil, tak jaga kali kerah ni. Betul ni, orang akan kata kali kerah tak ambil tau, orang kata kali kerah tak ambil ni, tak ambil berat kau pemimpin kawasan ni, tak ambil berat tu imam, tak ambil berat ni pengurusi masjid ni, saja duduk saja duduk berapa-apa dia kan. Jadi subhanallah, dia mengambil peluang tu untuk cerita benda sebenarnya. Sebenarnya bukan tak ambil tahu, dia pun sendiri pun dah dapat bantuan apa semua, dan subhanallah rupanya tak kahwin lagi daripada orang ni. Daripada duduk ni tak kahwin lagi, si suami dia ni, si isteri ni masih ada suami, suami duduk dekat penjara apa sebagainya. Dia kena ceritalah situasi sebenarnya. Saya tengok video ustaz tu, tu imam tu cerita, mengkisahkan peristiwa sebenarnya. Majoriti komen hantam dia cukup-cukup. Ni buka aib orang. Faham tak ni? Kotaklah macam-macam tu imam. Ni bukan ustaz ni, ni syaitan punya kerja ni. Buka aib orang apa? La hawla wa la quwata illa billahil azim. Faham tak Aziz Muhammad? Nak cerita orang punya mulut. Jahat tuan-tuan. Jahat kita ni. Dia tunaikan tanggungjawab dia. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Al-Wafi, karangan Dr. Mustafa Bura, yang mensyarahkan 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam hadis man satara al-mu'minin, siapa yang menutup aib saudara dia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia hingga akhirat. Dalam hadis tu Dr. Mustafa Bura syarahnya lagu mana? Dia kata kita dilarang untuk buka aib orang. Bila dia melakukan kesalahan, pi tegur dia secara diam-diam. Itu cara dia. Kalau orang buat salah, dia buat salah diam-diam. Tegur dia macam mana? Diam-diam. Nampak dia buat salah, tak kena ni, pi tegur dia. Haji, saya rasa haji, jangan duk pi viral kot Facebook. Apa dah tu imam tu apa? Contoh kan, kalau yang melakukan kesalahan itu Allahumma salli alaihi Muhammad, orang yang terkenal baik dia, terkenal baik dia, maksudnya dia ni orang, kalau dalam masyarakat tu dia tu orang baik, dia ni macam ustaz ke, dia ni tu imam ke, dia orang masjid ke, geng-geng duk main jemaah masjid, kalau dia buat salah, pi tegur dia diam-diam, jangan jaharkan, jangan isytiharkan kesalahan dia. Tahu pasal apa? Pasal dia, nanti orang yang nak buat jahat, dia akan guna hujah, orang tu pun buat, takkan aku tak boleh buat. Tuan-tuan faham tak? Contoh tu imam kita, nampak dia buat salah, nampak dia buat salah, pi pelan-pelan cakap dia. Jangan duk pi post kat dalam Facebook, tulis dia, apa ni tu imam kat tempat kami, imam dengan tabung pun dia korek pula, macam tu lah. Ataupun nampak dia duduk dua orang dengan perempuan pun tepi jalan pun kata kan macam-macam. Ada orang nanti kat kampung tu, dia buat benda yang sama, bila orang tangkap dia, tahu dia kata apa? Hari tu, tu imam tu pun buat. Tu imam, takkan aku. Aku ni siapa? Faham tak ni? Dia menggunakan hujah tu, pasal kita duk cerita pasal salah tu imam. Faham tak tu? Yang ketiga, kalau kecuali orang yang menzahirkan kemaksiatan dia, dia zahirkan dosa dia, dia saja dia buat, dia tunjuk ke orang dosa apa dia buat, maka teguran kepada dia juga perlu dizahirkan.
Faham? Dia cerita ke orang benda maksiat dia buat, tegur kita pun kena cerita ke orang juga. Pasal apa? Pasal dia tunjuk ke orang apa dia buat dan berapa ramai orang yang menyokong apa dia buat. Saya pernah tegur seorang dulu, ni kisah. Dia tunjuk dalam Facebook dia. Dia tunjuk dalam Facebook dia, dia tulis padan muka. Dia buat gambar KFC. Dia buat gambar KFC, lepas tu dia padan muka hang. Begitu lah lebih kurang. Saya tengok kan sudah 1,000 lebih komen yang menyokong dia. 1,000 lebih komen yang menyokong dia. Betul lah kalau aku pun buat macam hang, kalau aku pun aku buat macam hang, semua ni bagus memang semua. Kisah dia lagu ni. Dia duduk berjalan, tiba-tiba ada seorang ada satu couple duduk jalan, lelaki perempuan lah. Duit perempuan ni jatuh RM30. RM20 ke RM30 itulah, jatuh duit dia kat jalan. Dia nampak dia pergi ambil duit RM30 ni, dia kejar orang tu. Dia kata, cik ni, duit ni. Cik, dia panggil tak sebab tunjuk duit ni. Cik. Boyfriend ni dah cemburu. Boyfriend dia dah cemburu. Abang ni nak mengurat ke friend ku ke apa? Lebih kurang lagu tu lah. Dia sound pula kawan ni. Kawan ni tak sempat nak bagi duit. Dahlah tak jadi bagi duit tu. Tak apa dia buat, duit RM30 tu, dia pergi beli KFC. Padan muka. Dia ni cerdik tu kan. Dia fikir dia cerdik lah tu. Ni kisah betul ni tuan. Dia pi dia ambil duit RM30 tu, dia cerita, sambil dia duduk makan KFC tu, dia ambil gambar sambil makan tu, dia type kat Facebook dah. Dia cerita, aku tadi aku baru jumpa seorang couple ni, aku nak tolong dia, duit dia jatuh, tiba-tiba dia maki aku. Dia kata, lah ni aku guna duit tu, aku beli KFC. Padan muka. 1,000 komen kat bawah tuan-tuan semua tu. Baguslah hang ni, kalau aku buat macam budak orang ni sombong tak fikir apa semua. Tuan-tuan, tahu saya buat apa? Saya buat satu video ataupun saya buat satu post. Saya kata ada satu kisah saya terbaca kat dalam Facebook ni. Cerita tentang dia, cerita dulu lah kronologi tu pun. Tapi saya tak tag nama dia. Saya sebut cara umum saja supaya orang boleh ambil pengajaran. Tuan-tuan, boleh tak dia makan duit tu? Tak boleh lah, tu bukan duit dia. Dia tahu tak? Tuan-tuan jumpa duit tepi jalan pun bukan senang-senang nak pergi ambil, nak pergi makan. Dia ada kaedah dia, kena isytihar apa semua. Betul tuan-tuan? Ini kenai tuan dia semua. Dia tak mau ke, dia marah ke, tu cerita lain. Tu bukan dia tak, disebab dia marah punya pasal tukar jadi duit hang. Tak juga. Ni. Tak juga. Tindakan itu salah. Dia pergi makan, beli makanan pula, makanan dia jadi haram duit orang. Kita pun tegurlah semua. Ada kawan kat bawah tu pula pergi tag. Dia pitek kat ruang komen ni orang ni. Dia pula pi komen ke bawah tu. Yang ustaz masukkan itu saya. Yang pi mengaku siapa suruh. Bodoh semua kita marah. Kita punya tak abad nama dia. Dia pi mengaku. Sayalah orang itu. Apa ni ustaz ni? Dakwah apa lagu ni? Kalau nak tegur orang, tegurlah secara sembunyi. Tak jaga keaiban orang. Malu orang apa semua. Dosa orang apa semua. Nak tegur ni. Tegurlah saya secara personal apa semua. Dia kata kat saya begitu. Dia marah kat saya. Yang dia pergi cerita benda salah dia buat, dia tak malu. Yang orang pergi tegur dia, dia malu. Dia kata kita buka aib dia. Bukan kita buka aib dia, dia yang buka aib dia sendiri. Siapa suruh kata saya lah orang tu. Aduh, macam-macam orang lah ni tuan-tuan. Subhanallah. Ada orang kata, ni orang dia ustaz, pasal apa ustaz tak pergi tegur dia sendiri, personal. Boleh saya pergi tegur dia sendiri personal, tapi yang 1,000 orang yang menyokong larat saya nak pergi type seorang 1,000 komen nak bosong. Betul tak tuan? Berapa ribu share yang penduduk share. Jadi bila dia zahirkan kemaksiatan dia, maka saya zahirkan juga tegurannya. Salah tuan-tuan. Jadi subhanallah, kita bukan tahu semua. Ada benda kadang tindakan-tindakan yang dibuat kita rasa macam tak kena, tak betul ni. Tapi tak betul tu boleh jadi betul. Kita terasa tak betul bukan sebab benda tu tak betul, tapi kita yang tak tahu. Bukan semua benda ilmu kita tahu kan. Oh, cerita tu, cerita contoh tadi Yasin kubur tadi. Berapa ramai orang pelik kan buat perangai ni, takkan buat sangat. Dah rupanya betul. Ulama sebut lagu tu untuk jadi pengajaran kepada orang-orang yang hidup, jangan duk buat perangai macam tu, nanti hang kena Yasin kubur pun orang tahu. Betul tak ni? Ha, subhanallah. Tandang buah pokok durian. Buat perangai lagi tak semayang pun tanam buah pokok durian seorang-seorang dekat situ. Faham tak? Subhanallah. Dia kisah dia tanam pi datang mana pun. Faham tak? Tanam pi lah kat mana pun, dia tetap akan berhadapan dengan suasana kubur dia. Tapi pengajaran kepada orang hidup, jangan buat perangai macam tu. Baik, subhanallah. Saya Muhammad. Jadi subhanallah,
Dia kata, Nabi kata apa? Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca, seterusnya menyapu air ke atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Itu kisahnya. Syekh Muhammad Syam Al-Haq Al-Azim Abadi berkata perkataan Al-Ayyu dalam baris bawah itu pada huruf Ain dan tajdid pada huruf Ya bermaksud rasa hairan dengan ucapan dan tiada tepat atau yakin dengan sebutan. Sedangkan dalam An-Nihayah dan Lisanul Arab, perkataan Al-Ayyu dengan maksud kejahilan. Maknanya ialah kejahilan adalah penyakit, sedangkan penyembuhnya adalah bertanya dan belajar. Kejahilan ni sebenarnya dia penyakit, dan tak erti tu penyakit lah. Maka macam mana cara nak sembuh penyakit tu? Tanya. Tanya. Yang segan tanya, tanya. Ha? Cuma nak tanya tu ada adab dia. Faham tak? Sahabat Nabi SAW nak jumpa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pergi duduk depan pintu lagi tak keluar lagi tu dia tak pergi panggil sebab apa? Adab. Kita baru ni saya ada seorang tu. Saya baru habis program saya nak kena pergi satu program lagi satu. Biasa memang tak sempat nak tengok-tengok info ni. Ni pun ada berapa ratus mesej lagi saya tak baca, saya pun tak tahu. Mesej saya pernah hari tu unread mesej 10,000. 10,000 unread mesej. Memang tak ada tuan-tuan. Kalau dalam grup WhatsApp tu memang tak sempat nak tengok langsung. Orang personal-personal WhatsApp, kalau saya saya terbaca sekali dan saya tak sempat respon, nak cari balik tak jumpa dah. Sambil-sambil duk kuliah ni mau 2-3 kadang-kadang 100 WhatsApp pun boleh jadi masuk. Nak buat macam mana? Hari tu duduk dalam kereta Salih Muhammad tu. Tahu-tahu ada mesej masuk. Masuk-masuk. Salam pun tak lah. Ni baca tak mesej saya tadi? Ni siapa? Saya tanya, baca tak mesej saya tadi? Oh, saya tak dapat. Oh, jenis tak pasal mesej rupanya. Saya nak tanya soalan ni. Oh, dia sound lagu tu kat kita. Saya tengok balik mesej tu. Tu saya tanya soalan tu. Amboi, aku rajak. Tu mesej lagu tu buat dah. Mesej telefon pukul 2 pagi buat dah. Ha, dia kudah dia nak telefon. Dia ada nombor telefon kita. Mana siapa bagi tau geng Surau Putra Al-Amin mana bagi ada buat tiba Ustaz? Ada ambil buat tiba. Apa pasalah tanya dia. Ni pukul 2 pagi dia telefon. Dia kan kira apa? Saya kata Ustaz nak tanya sikit. Tanya pasal mandi wajib ni. Mandi wajib pukul 2 pagi. Tunggu Ustaz pagi-pagi sikit nak tanya apa. Dia ikut suka dia nak tanya. Aduh, subhanallah. Ada adab juga kita nak tanya kan. Baik. Pertanyaan yang tidak perlu. Sesuatu pertanyaan akan membawa kebaikan jika sememangnya pertanyaan itu sangat perlu untuk diajukan. Hal ini kerana kadang-kadang terdapat juga pertanyaan yang boleh mendatangkan taklif atau bebanan yang bertambah kepada seseorang atau sesatu kaum. Ini bertepatan dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a antubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi satu perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara yang tidak dinyatakan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 101. Said Qutb berkata, maksudnya janganlah kamu bertanya mengenai perkara-perkara yang telah dimaafkan dan tidak difardukan oleh Allah, atau ia tidak dihuraikan dan tidak diperincikan oleh Allah. Larangan menanyakan perkara-perkara umum yang tidak diperincikan ini bertujuan supaya dengan keterangan secara umum itu ia dapat memberi keluasan dan kemudahan. Sebagaimana ayat tentang ibadah fardu haji atau sesuatu yang tidak disebutkan sama sekali. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda, Ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajj. Faqama al-aqra'u ibn Jabis Habis radhiyallahu anhu faqala, afi kulli 'amin ya Rasulullah? Qala, law qultuha
lawajabat walau wajabat lam ya'malu biha wa lam yastati'u an ta'malu biha al-hajj marratan faman zada fatatawwa. Maksudnya, wahai manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah fardukan ke atas kamu ibadah haji. Lantas Al-Aqra bin Al-Habis bin Habis bangun, saya berkata, saya bertanya, adakah kewajipan ini pada setiap tahun wa Rasulullah SAW? Lalu jawab baginda, jika aku katakan ya, niscaya jadilah dia wajib. Dan jika wajib, niscaya kamu tidak akan dapat lakukan dengannya. Dan kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Haji itu hanya sekali sahaja. Siapa yang menambahnya, maka hukumnya sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Manakala dalam lafaz Imam Muslim disebutkan tambahan, zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati sualihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Tinggalkan kepadaku apa yang kamu yang aku biarkan kepada kamu, yang ini tanpa dihuraikan atau diperincikan. Sesungguhnya telah binasa orang yang sebelum daripada kamu kerana banyaknya bertanya, yang ini tanpa perlu, dan khilafnya kepada para nabi. Justru apabila aku perintahkan kepada kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Dan apabila aku larang kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Pensyarah kepada kitab Sunan Ibnu Majah berkata, hadis ini menjadi dalil bahawa makruh bertanya dan dikeji. Tetapi sebagian menganggap ia khusus kepada zaman Nabi kerana bimbang hukum ketika itu boleh menjadi haram, sedangkan ia sebelumnya tidak haram atau menjadi wajib yang menyebabkan sukar untuk melakukannya. Tanya soalan ini ada beberapa perkara. Yang pertama, harus bertanya. Harus bertanya kepada apa? Benda yang kita tak tahu supaya kita tahu. Yang benda tak tahu, tanya. Ustaz nak tanya soalan, Ustaz boleh tolong explain saya benda-benda ni, saya tak tahu langsung. Memang tak tahu sungguh. Maka dapat penjelasan. Daripada kita tak tahu, kita jadi tahu. Nak berhenti soalan, nak berhenti azan dulu kan? Berhenti azan dulu. Sila berhenti azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi al-ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wala. Yang pertama, doa yang persoalan yang diharuskan bertanya kepada perkara yang dia tak tahu supaya dia tahu. Yang kedua, perkara yang dia dah tahu tapi dia tak faham, dia tanya untuk faham. Ha, dibenarkan. Ustaz nak tanya satu soalan, tahu dah benda tu tapi tak faham. Yang ketiga, dia dah tahu dah, dah dia dah faham dah, tapi dia nak orang lain tahu ataupun orang lain faham. Dia tahu dah satu isu tu, cuma dia tahu ada kawan-kawan dia, geng dia waktu hari tu ni yang tak mai kuliah ke ataupun nak faham ke. Kadang-kadang kita ni nak tegur kawan-kawan kita, nak tegur sekali orang marah kat kita. Faham tak? Dia bertulis surat, dia tulis soalan. Ustaz nak tanya soalan. Ada kawan kami ni, dia ni kalau sebut dia takbir dia Allahu Akbar panjang lagu tu. Ustaz boleh tolong tak apa ni, bagi penjelasan tentang takbir yang betul. Dia tanya tu sebab dia nak ilmu tu sampai kat kawan dia tu yang sebut tak betul tu. Faham tak ni? Saya Ismail Muhammad. Jangan tulis pula. Ustaz, kami tanya soalan ni. Ada kawan kami seorang tu yang pakai baju warna hitam tu, yang duduk tepi tu, yang pakai kepiah tu, tajam sikit tu. Contoh lah kan. Dia tu jenis baca semua yang tak betul. Jadi subhanallah, tanya dalam keadaan supaya orang lain boleh tumpang ilmu. Maka soalan itu diharuskan. Kemudian yang berikutnya, soalan yang tak dibenarkan. Tanya tu dengan tujuan dia untuk mengetes ustaz. Dia nak test ustaz tu, reti ke tak reti. Lepas tu dia tanya soalan yang merepet, merabu ke tu. Lepas tu dia singgung kawan dia, kata aku duduk kat tanah, saya tak reti. Dia nak test ke tu. Subhanallah. Yang berikutnya, dia tanya dalam keadaan dia tak mau buat benda yang dia tanya tu. Sebagai contoh yang berlaku kepada Bani Israel, bila tanya dekat Nabi Musa AS tentang lembu apa, lembu apa, bila ada seorang daripada Bani Israel yang terbunuh, dibunuh oleh satu puak, maka dia pun nak sembunyikan pembunuhan tersebut, dia pun ambil mayat tu, dia pun letak di pintu apa ni, kabilah, satu pintu kabilah tu, dengan tujuan dituduh kabilah tu lah untuk bunuhnya. Dia kabilah tak mengaku. Akhirnya dapat berjumpa dengan Nabi Musa, Allah wahyukan kepada Musa untuk suruh dia pun sembelih seekor lembu. Nah tu, takat tu je pi tangkap lembu tu, sembelih, ambil tulang dia buatlah lagu mana yang Allah syariatkan. Tapi dia pun tak mau buat. Sekali kalau buat dia bocok rahsia dia pun. Dia bertanya, apa ni Nabi Musa, lembu apa? Lembu betina. Warna apa? Warna sekian-sekian. Besar mana? Dia tanya tu sebab dengan harapan Nabi Musa kata apa? Tak payahlah, payah-payah tak payahlah, betul kan? Tapi endapnya jadi susah balik kat depan. Dia pun nak cari dan ada seekor je lembu macam tu. Akhirnya soalan tu menyebabkan jadi susah kat depan. Baik, habis. Kita nak masuk hadis yang pertama. Sebelum masuk tu ada doa. Doa ni tuan-tuan pun sama macam saya sebut tadi. Ambil handphone tuan-tuan, tolong snap gambar tu, kemudian tuan-tuan post dekat dalam Facebook ataupun Instagram ataupun apa-apa media sosial yang tuan-tuan ada, dengan harapan nanti mudah-mudahan ada orang nanti yang baca dan dia mengambil manfaat dan kita tumpang pahalanya. Doa memohon ketetapan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ni pun perbetul sikit bacaan. Ramai pekat dia punya Rabbana la tuzigh qulubana. Dia bukan ain, dia ghin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa ni penting pasal kita ni Allah dah bagi hidayah dah. Ni boleh duduk dalam masjid ni, duduk dalam surau bersila dalam kuliah ni. Ni Allah bagi hidayah. Mudah-mudahan tu buat tanda kita dapat hidayah. Dulu kita bukan macam ni. Dulu kita entah apa-apa lagi. Tapi Allah bagi kita hidayah, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh dengar kuliah, boleh main semua yang jemaah. Tapi ingat, ada orang cabut, Allah boleh cabut balik hidayah dia. Ada orang yang dulu pergi masjid dah, tak main masjid dah. Ada orang dulu geng-geng ngaji dah tak mengaji dah. Subhanallah, Rasulullah Muhammad. Mana pi geng-geng itu? Tuan-tuan,
takut dia dah mula dipesongkan balik dengan dunia dia. Maka doa, ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau bagi petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat di sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Doa itu dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-8. Baik, hadis yang pertama, soal sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, bagaimanakah caranya wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pun tak tahu juga. Tapi hari ini ada sahabat tolong tanya dan kita tumpang jawapannya. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni waqad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulun fayukallimuni fa'ai ma yaqulu qalat Aisyatu radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawmil shadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kepada kaum mukminin, bahawa Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing loceng. Dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu apabila selesai wahyu itu dariku, aku telah siap mengerti dan mengingati apa yang telah disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang lelaki lalu berbicara, yakni menyampaikan wahyu kepadaku. Lalu aku mengingati wahyu yang diucapkannya. Sayyidatina Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu pada baginda pada suatu hari yang sangat dingin. Lalu apabila selesai wahyu itu, aku lihat dahi Nabi mencucurkan keringat. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab permulaan wahyu. Dalam hadis di atas, Nabi ditanya mengenai berkenaan cara-cara wahyu turun kepada baginda. Baginda menjelaskan, turun wahyu dengan dua cara. Turun wahyu kepada Nabi dengan dua cara. Yang pertama, ketika wahyu sampai terdengar suara seperti bunyi gemerincing, loceng-loceng kecil yang dikalungkan pada leher binatang ternakan atau tunggangan. Menurut ulama, perumpamaan itu bukan maksud suara wahyu itu seperti suara loceng. Akan tetapi kuat dan jelasnya suara tersebut kepada baginda sama seperti jelasnya suara gemercing loceng. Walaupun orang-orang berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengarnya. Satu pendapat kata Allahumma salli Muhammad, nak habaq bukan macam bunyi keting 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 gitu. Tetapi macam mana kuatnya bunyi loceng dekat leher binatang dengan telinga dia. Tadi bayang tak? Ting 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 ting. Tuan-tuan, guru saya, dia sangat marah kepada orang yang bubuh loceng dekat leher kucing. Sensitifnya telinga kucing itu, tuan-tuan, sangat sensitif. Tuan-tuan boleh bayang tak loceng duduk kat leher dan sepanjang waktu? Betapa bingit dan sakitnya telinga daripada setiap hari sebab loceng yang duduk kat leher dia. Ting 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 ting. Setiap waktu, tuan-tuan boleh bayang tak? Dia kata apa? Zalimnya kita pada kucing. Kita pun tak ada terfikir juga. Dulu-dulu saya buat agak loceng kat kucing tu sebab kita tahu dia duduk tahu mana.
Tengoklah, cari-cari tak tahu dengar. Ni orang tahu kucing tu kat situ. Tapi start pada dengar-dengar guru saya kata lagu tu, saya tak tahu. Sungguh kesian tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang tuan-tuan buh loceng kat lihat tuan-tuan jalan tonting. Jalan lah puting. Orang muslimat pun buh loceng, buh loceng pula kat kaki tu jauh pada telinga. Mana ada orang Subang buh loceng kat Subang ni, lepas tu buh loceng kat telinga ni. Tak ada kot lah. Sebab apa? Sebab tak tahan bunyi loceng tu. Ulama kata bukannya bunyi keting-keting loceng tu, tapi nak abang kata jelasnya pendengaran Nabi SAW dengan wahyu itu seperti dekatnya bunyi loceng itu pada telinga binatang ternakan. Faham tak? Maksud dekat. Walaupun orang sebelah tak dengar, tapi Nabi dengar dengan jelas. Tu kata ulama. Sebahagian ulama pula berpendapat yang dimaksudkan bunyi gemerincing itu adalah bunyi suaranya para malaikat. Ada yang berpendapat ia bunyi daripada suara sayap-sayap malaikat Jibril alaihi salam. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi keseluruhan wahyu adalah berat. Namun cara tersebut ialah cara paling berat yang dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma salli Muhammad, bagi Allah mentakdirkan penerimaan wahyu itu berat agar baginda sentiasa mempersiapkan keseluruhan kekuatan batinnya untuk menerima wahyu. Maka dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam akan lebih bersedia untuk menguasainya. Kerana itu baginda berkata, selesai sahaja wahyu itu daripadaku, aku telah siap mengerti, yakni mengingati apa yang telah disampaikan. Benda bila dia kuat, bila dia berat, ingat tu lebih. Macam kita main mengaji ya. Kita main mengaji ni ada beberapa pesen. Yang pertama dia panggil muta'alim. Muta'alim ni orang mengaji. Orang mengaji ni dia buat apa? Dia buat pen, dia buat buku, dia buat kitab, dia buat kertas, dia tulis. Itu muta'alim. Orang yang kedua nama mustami'. Mustami'. Ni dengar. Dia main dengar ya. Penerimaan dan pemahaman orang yang mencatat dengan orang yang mendengar, beza tak? Beza tak? Faham ke tak faham ni? Ha, tak pernah jawab siapa? Beza lah. Nabi ulama sebut, ilmu ikat, ilmu ni macam binatang liang. Nak ikat binatang ni kena ikat dengan tali. Nak ikat ilmu tu dengan tulis. Obanya bila kita menulis, kita rekod. Bila kita mencatat tulis, ustaz duk bercakap tu, orang duk mengajar duk bercakap, dia duk rekod dulu untuk dia transfer ni. Dia rekod untuk dia transfer pada sini. Betul tak ni? Sedangkan orang yang mustamak, dia tak ada dia tak ada keperluan tu. Dia listen, dia dengar. Dengar. Jadi pemahaman dan ingat dia antara orang yang menulis dengan orang yang mendengar pasti akan berbeza. Nabi SAW bila terima wahyu, berat wahyu tu. Susah nak dapat wahyu tu. Maka bila susah itulah yang menyebabkan Nabi SAW ingat, kata ulama, beratnya itu menyebabkan Nabi SAW buat persiapan kekuatan batinnya untuk menerima wahyu. Maka bila Nabi SAW dapat saja wahyu itu, kata Nabi SAW, selesai saja daripada wahyu itu, aku telah siap mengerti dan mengingati apa yang telah disampaikan. Itu cara yang pertama, bunyi gemerincangan loceng. Tuan-tuan boleh faham dah tadi dengan dua maksud kata ulama pertama tu, bukan maksud bunyi loceng tu, tetapi bunyi kuatnya wahyu yang Nabi terima tu seolah macam duduk dekat dengan telinga dia. Yang keduanya memang bunyi gemerincing tu ialah bunyi sayap-sayap para malaikat ataupun bunyi suara-suara para malaikat yang bawa wahyu tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, cara Nabi terima wahyu ialah baginda didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bentuk seorang laki-laki. Baik, lalu menyampaikan wahyu kepada baginda. Apabila selesai wahyu disampaikan kepada baginda, sama macam tadi, baginda siap mengingatinya. Itu dua cara yang Nabi SAW sebut dalam hadis itu. Selain daripada itu, ada beberapa cara yang lain lagi. Mari kita tengok satu-satu muka surat keempat. Selain daripada dua cara tersebut, terdapat beberapa cara lagi wahyu diturunkan kepada baginda, di mana menurut ulama ada 7 cara semuanya. 7 cara Nabi terima wahyu. Nabi terima wahyu, nah tuan-tuan tak ada wahyu lagi dah.
Tak ada lah. Nah, dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, semalam saya terima wahyu. Tak ada wahyu dah. Kita terima satu daripada Allah, nama ilham. Ilham ada. Nah, wahyu tak ada. Baik, yang pertama wahyu datang melalui mimpi. Mimpi para nabi, dia sebahagian daripada wahyu. Kita mimpi tiga jenis. Kita mimpi tiga jenis mimpi. Yang pertama, mimpi benar. Allah tunjuk kat kita satu kebenaran melalui mimpi. Ada mimpi nampak neraka, ada mimpi nampak syurga, ada mimpi yang menunjukkan dia pada jalan yang benar dah ada. Nah, yang kedua, mimpi mainan syaitan. Mimpi mainan syaitan ni dia macam-macam, mimpi hantu ke, mimpi apa ke, mimpi merepek-repek tu syaitan punya kerja ke dia. Faham tak? Mimpi kena patut ulang esok, seronok. Siapa rasa mimpi patut ulang? Mimpi patut ulang. Ingat orang dah main minang dah, tak kerja minang. Siapa? Yang ketiga, mimpi mainan hawa nafsu dia. Nafsu dia lagu mana? Dia duduk berangan satu-satu. Malam tu mimpi tu, petang tadi pergi banyak deposit kereta. Kereta apa tak? Kan? Ha. Motor kat kereta ke? Malam tu tidur mimpi lah. Ya. Mimpi keluar kereta, tukar sport rim, pi tinted, apa kan? Ha, tu mimpi. Tu mimpi mainan nafsu. Nafsu dan mimpi nafsu, mimpi syaitan ni jarang ingat. Jarang ingat detail dia. Tapi mimpi yang benar, biasa kita akan ingat dia punya detail dia. Ha, tu perbezaan dia. Tu manusia, kita. Tapi mimpi para nabi, wahyu. Nabi Ibrahim AS mimpi sembelih anak dia, wahyu. Nabi SAW, beberapa mimpi Nabi SAW waktu nak perang Badar, mimpi tangan seluk dalam jubah kemudian buat keluar sebagainya. Mimpi-mimpi yang menunjukkan kepada wahyu. Yang kedua, mimpi datang seperti gemerincing loceng sebagaimana kita bincang tadi. Yang ketiga, wahyu ditiupkan secara langsung kepada Nabi SAW dalam dada baginda. Contohnya, sabda Nabi SAW, Malaikat Jibril telah meniupkan wahyu ke dalam dadaku bahwasanya seseorang tidak akan mati melainkan telah sempurna rezekinya, maka perelokkanlah pencarian rezeki kamu. Betul tak? Ha. Yang keempat, wahyu disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan menyerupai seorang lelaki-lelaki. Ada seorang sahabat Nabi yang Malaikat Jibril selalu merupa macam dia. Nama dia Dihyah. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni dia handsome. Dia keturunan dia ni, keturunan Al-Kalbi ni memang jenis handsome-handsome. Faham tak ni? Sebab tu Malaikat selalu merupa macam dia sebab dia handsome, segak. Kalau muka kita memang tak ada harapan lah. Memang tak ada harapan lah. Dia, kalau Nabi SAW nak pergi hantar utusan pergi berjumpa dengan raja-raja hebat, akan hantar ni Dihyah ni pergi jumpa. Sebab dia segak, dia smart, dia orang smart, orang segak. Satu hari Nabi SAW duduk dengan isteri dia Ummu Salamah. Tiba-tiba mai seorang lelaki duduk sembang-sembang Nabi. Kemudian Ustaz Muhammad lelaki tu mampi. Nabi SAW tanya dekat isteri dia, kenal tak siapa mai tadi? Oh, kenal Rasulullah tu, itu Dihyah. Rupanya bukan Dihyah, itu adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Dalam perang Khandaq pun sama. Perang Khandaq Ustaz Muhammad, kemudian waktu tu Nabi sedang beristirahat, tiba-tiba mai seorang lelaki duduk depan Nabi SAW. Dia kata, apakah kamu sedang meletakkan senjata kamu wahai Rasulullah? Dia kata, kami para malaikat tak meletakkan senjata lagi, kami duduk bersiap depan. Keluar kamu pi kejar tu bani siapa tak ingatlah. Kemudian Nabi SAW tanya kepada satu kaum yang duduk, kamu nampak siapa lalu tadi? Kami nampak itu Dihyah, itu adalah malaikat. So Malaikat Jibril alaihissalam selalu merupa jadi sahabat Nabi, salah seorangnya ialah Dihyah. Dan pernah Malaikat Jibril merupa jadi seorang lelaki yang siapa pun tak kenal. Siapa pun tak kenal. Kisah hadis Jibril yang tanya rukun Islam, rukun iman, ihsan, kiamat. Kan ittala alaina rajulun shadidu bayadhi siyab shadidu sawadi sya'r la yura alayhi sar safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnal rukbati ila rukbati. Dia muncul soal lelaki, sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambutnya, tak ada tanda perjalanan yang jauh. Nak kata dia orang jauh, baju putih elok macam baru pakai depan pintu,
rambut sikat hitam, kalau berjalan jauh mesti naik unta, naik apa, badan baju rambut dah berdebu-debu, baju pun mungkin dah kotor, tapi baju duk bersih elok. Ini macam orang dekat. Walakin wala ya'rifu minna ahad, kami pula tak ada siapa yang kenal dengan dia. Nak kata orang jauh bukan, nak kata orang dekat bukan. Sehinggalah dia mai duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut bertemu dengan lutut. Pasal apa dia merupa jadi orang pelik? Pasal apa tak merupa macam Dihiyah tadi ni? Tak pasal apa? Pasal perbincangan tu penting. Akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi cerita 5 rukun Islam. Akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Nabi cerita tentang rukun iman. Akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah subhanahu wa ta'ala, kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Benda-benda tu penting. Maka kalau dia berupa jadi Dihiyah tadi ni, ataupun di kalangan sahabat Nabi yang orang kenal, orang pun tak heran. Siapa duduk sembang Nabi tu? Oh, Dihiyah. Apa habis dia? Orang biasa. Tapi bila orang pelik, semua orang tengok. Ini siapa pula main ni? Nak kata orang jauh, tak ada tanda jalan jauh. Nak kata orang dekat, kenal kah? Tak kenal pun. Siapa ni? Dengar. Akhbir ni anil Islam. Cerita pada dia, Nabi cerita Sayyid Muhammad, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tu zakah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Nabi jawab soalannya, kamu mengucap dua kalimah syahadah, kamu mendirikan solat, kamu mengeluarkan puasa pada Ramadan, kamu mengeluarkan zakat, kamu mengerjakan haji dalam keadaan kamu mampu. Para sahabat duduk dengar ni, Sayyidina Umar pun duduk ada. Kemudian Allah SWT, Muhammad, dah Nabi jawab, tak ada kata apa, sadaqta, kamu benar. Lagilah dia pun pelik. Tadi dia tanya soalan, bila Nabi jawab, dia perbetul pula. Dia kata Nabi betul pula. Dia kata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pelik dengan orang ni. Dia tanya lalu dia membenarkan. Tanya pula akhbin ni, semua orang bagi perhatian. Rupa-rupanya memang sengaja Malaikat Jibril jadi orang pelik supaya semua orang dapat ilmu yang penting tentang Islam, ya, iman dan ihsan. Faham tuan-tuan? Itu kisah. Kemudian Nabi wahyu pun juga diterima. Yang kelima ialah Nabi wahyu disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan tubuh dia yang asal, tanpa menyerupai mana-mana laki-laki. Dua kali Nabi jumpa Malaikat Jibril real form dalam tubuh dia yang asal. Besar dah? Besar. 300 sayap sebelah kanan, 300 sayap sebelah kiri. Waktu Nabi SAW terima wahyu, ya ayyuhal mudathir, Nabi tengok ke langit, penuh langit ni dengan Malaikat Jibril. Satu lagi, tengok depan, tengok belakang, tak nampak lagi ni, terlindung ni dengan Malaikat Jibril. Besarnya Malaikat Jibril ni. Begitu, ui, besarnya Malaikat Jibril ni. 600 sayap, 300 sayap belah kanan, 300 sayap belah kiri. Hari yang Nabi nampak penuh langit tu, Malaikat Jibril kata, aku buka satu sayap ya. Satu sayap tu dah penuh langit ni. Ufuk depan, belakang, kiri, kanan, timur, barat, dah tak nampak dah. Satu sayap ya. Bayangkan kalau buka 600 sayap tu. Nabi kata, besarnya kamu wahai Jibril. Eh, jangan kata tu, ada lagi besar. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil besar mana? 1200 sayap. 600 sayap ni, 600 sayap ni. Kalau Malaikat Jibril buka semua 600 sayap dia, hanya duduk di bawah satu sayap Malaikat Israfil. Ha. Ketua besarnya Malaikat Israfil. Yang kata tu, ada lagi besar? Malaikat Pemikul Arash. Ada 2400 sayap. 1200 belah ni, 1200 belah ni. Kalau Malaikat Israfil tadi buka semua 1200 sayapnya, dia hanya duduk di bawah satu sayap Malaikat Pemikul Arash. Tu nak abang besarnya para malaikat ni. Tuan-tuan, Nabi SAW dua kali. Pertama, waktu turun Ya Ayyuhal Mudathir tu, sekali lagi waktu Nabi SAW naik Mi'raj sampai dekat Sidratul Muntaha, waktu tu Nabi SAW tengok Malaikat Jibril dengan rupanya yang asal. Yang kelima, yang keenam, wahyu disampaikan oleh Allah dalam kalam-kalamnya di sebalik hijab. Dan yang ketujuh, wahyu disampaikan Allah secara langsung sebagaimana dalam peristiwa Mi'raj.
Allah direct dengan Nabi SAW. Tu tujuh cara Allah Mesir Muhammad Nabi SAW menerima wahyu. Setakat hadiah pertama, seronok tak buku ni? Seronok lah saya. Seronok sendiri. InsyaAllah tu. Dan banyak lagi kisah-kisah menarik. Sahabat tanya dekat Nabi SAW secara langsung. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan Said Ismail Muhammad, buku ni ada tersedia pada tuan-tuan. Yang tak dapat lagi sehari, boleh dapatkan daripada sahabat saya ni. Dan sehari tuan-tuan ambil QR code kat depan tu. Yang mana yang tak bawa duit, boleh QR saja. Said Ismail Muhammad dekat situ. Saya harap tuan-tuan boleh ambil lah seorang satu, insyaAllah. Nanti pertemuan kita bulan depan, kita akan masuk pada hadis yang kedua. Soal Nabi SAW. Bagaimanakah Islam, bagaimanakah yang paling baik wahai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakis salihin wa hdinas siratal mustaqim. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأن باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.